Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafin Ahmed dari Prodi Ekonomi Islam dari kelas EI C semester 3. Ingin menyampaikan beberapa kesan dan pesan untuk Ibu dosen Sohiyatul Mawaddah selaku pengampu matkul Sejarah Ekonomi Islam. Baiklah, langsung saja. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kesan dan pesan. Yang pertama adalah kesan. Baiklah, kesan yang ingin saya sampaikan ketika belajar dengan Ibu Iha itu, kesan yang sangat menyenangkan dan mengesankan adalah dalam pembelajaran beliau itu selalu dibarengi dengan candaan, tawa, dan selalu bahagia. Juga dalam pembelajaran beliau itu tidak pernah monoton, yang mana para mahasiswa ini selalu enjoy, happy, dan sangat riang sekali ketika belajar dengan Ibu Iha. Bahkan mahasiswa-mahasiswa pun walaupun diberi beberapa atau dikekang oleh tugas-tugas yang sangat memusingkan, tapi para mahasiswa Ibu Iha ini sangatlah menikmati dan enjoy ketika masa pembelajaran dengan beliau. Baiklah, selanjutnya ada pesan. Sebelumnya terima kasih karena telah menyampaikan dan mengajarkan beberapa ilmu kepada mahasiswa semester 3, khususnya mahasiswa ekonomi Islam. Pesan untuk Ibu Iha, semoga selalu menjadi orang baik, diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dan semoga Ibu Iha ini selalu menjadi orang yang humble, orang yang riang, orang yang bergembira, orang yang selalu dipenuhi dengan canda dan tawa. Pesan terakhir sebelum saya tutup video ini, pesan untuk Ibu Iha adalah biarpun raga kita terpisah, tetapi hati kita tetaplah bersatu. Sekian video dari saya. Saya Syafin Ahmed. Mohon maaf bila memiliki kesalahan, baik kesalahan dari yang terkecil maupun yang terbesar, dan juga sebaliknya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Mari doa ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.